Gustav yang dulu. Gustav yang selalu kami kenal. Ya. Ibu, silakan. Oh, begitu.
benar ya? Iya. Oh, bagaimana tadi? Oh, iya, iya betul, betul. Iya, benar. Oh, ya Tuhan, itu memang dia. Iya. Oh, sebentar ya. Sebentar saja. Halo, maaf. Oh, iya, iya. Anda sangat yakin ya? Oh, tidak, tidak apa-apa. Saya tertawa bukan karena saya bahagia, tapi saya lega. Ya, saya lega kalau Gustav benar-benar meninggal. Saya hanya butuh kepastian. Ya, tidak apa-apa. Ya, baiklah. Saya akan segera ke sana. Terima kasih ya. Saya mau pulang.
peristiwa kecelakaan itu. Oh ya? Ya. Ya. Mereka menelponku ke kantor. Sangat mengerikan. Sayang, kau membawa dia kemari. Ya ampun, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Harusnya kau bawa dia ke rumah duka. Tadi aku sedang sibuk memasak. Aku kira dia... Dia tidak boleh ada di sini. Ya tidak, tunggu saja tidak. Lalu kenapa tidak kau bawa ke rumah sakit kalau begitu? Maafkan aku, sayang. Tidak terpikirkan olehku. Tidak terpikirkan? Jadi kau menjemput dia kemari begitu saja? Ya sudah terjadi. Kau pikir kau bisa membuatkan dia dekorasi rumah seperti ini? Hah? Tidak sama sekali. Aku sudah berbicara dengan pastor. Dia bilang apa? Dia tidak bilang apa-apa. Dia hanya menyarankan bagaimana kalau kita masalahkan pemakamannya dengan orang lain. Oh, pemakaman dengan sedikit pengunjung itu sangat menyedihkan. Ya. Oh. Kau tahu siapa yang akan dimakamkan bersamanya? Tidak. Bagaimana bisa aku tahu? Andreas Carlson. Teman sekolahmu? Ya, dia sudah lama sakit. Padahal dia pria yang baik ya. Dia pria yang menyenangkan. Waktu kecil aku sering bermain bersama. Dia pernah datang berkunjung kan? Oh ya. Kalau tidak salah beberapa tahun silam pada saat hari Natal. Sehari setelah hari Natal. Ya. Oh iya benar. Ya, ingat. Sayang sekali ya. Ya, memang sulit dipercaya. Gustav juga. Ya, Gustav juga. Dia masih sangat muda. Ya, sangat muda. Sayang, dia tidak boleh ada di sini. Kita harus membawanya keluar. Tentu saja tidak. Kau bantu aku, sayang. Hah? Kau bantu aku. Sebentar. Tidak apa-apa, Dimitri. Ambil air.
Ayah, tadi aku kecelakaan ya. Waktu aku berjalan pulang, aku melihat seorang pria menabrakku dengan sangat kencang. Sangat jebret. Sebelumnya aku melihat mobil itu, Bu. Tapi tiba-tiba aku merasakan benturan yang sangat dahsyat. Itu sakit, Bu. Kakiku juga. Tapi itu tidak mengapa. Aku sudah kembali. Aku hidup lagi. Lihat, aku hidup lagi. Lihat. Aku Gustaf, si pecinta alam dan pengendara sepeda yang teladan, telah hidup lagi. Hanya ingin makan. Tak buat.
kepala saya. Aku juga belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Gustav, apa-apaan kau? Entahkan. Halo, Gustav, entahkan. Thank you.
Nah, kayak apa?